Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya, channel Arfan Ais Nugroho. Ya, kali ini saya akan bermain game. Gamenya itu game simulator. Jadi simulatornya itu kayak kita mengendarai bis. Nah, sekalian belajar gimana sih apa rasanya mengendarai bis. Nah, ini aplikasinya itu di Play Store banyak, di Android ya. Kalau di iPhone saya kurang tahu. Oke, saya menggunakan bis Gunung Harta. Warnanya hijau. Terus sasisnya 3 sumbu atau triple axel. Nah, permainan ini itu menurutku ya menghibur lah. Yuk, nggak usah lama-lama. Langsung aja kita main. Narik. Namanya ini petanya banyak sekali. Dari Jakarta, Cirebon, Semarang, Solo, Surabaya. Nah, apa? Saya mulai dari Surabaya dulu menuju ke Solo. Nah, ini ada potensi penghasilannya sekitar 37.500. Nah, nanti itu di tengah jalan kita mengambil penumpang juga. Oke, kita coba dulu. Ya, permainan ini tuh pakai internet ya, sambungan internet. Tapi nggak besar kok, cuma buat login itu loh. Ini kan ada uangnya 1.992. Nah, ini tuh pakainya internet buat bisa login ini tuh biar dapat uangnya ini tuh pakainya internet. Tapi kalau udah masuk ke jalan main gitu enggak kok internetnya berhenti. Oke, langsung aja. Mungkin yang nonton ini udah tahu ya tentang bis aplikasi simulator ini atau belum? Coba download aja di Play Store, banyak kok. Ada kok. Ketik aja bus IID. Artinya bus Indonesia. Oke, kita mengambil penumpang dulu. Nah, itu penumpangnya. Ya, pada masuk semua penumpangnya. Cuma sedikit ya penumpangnya, tapi nanti di jalan ngambil kok. Oke, ganti kamera di sini. Saya lebih suka yang di dashboard sini. Kelihatan kayak real, kayak sedang naik apa mengendarai bis beneran lah. Bodinya HD ya, dari Aji Putra. Terminal Surabaya, Surabaya. Langsung aja keluar jalan. Ada suara anak kecil minta telolet. Kalau telolet itu angka di sini ya, 1, 2, 3 ini. Apa belum tahu nih tombol ini ya, gitu lah. Yuk, langsung aja. Telolet pom bensin kayak Indonesia beneran ya. Ya, ini gamenya emang di model kayak Indonesia, seperti Indonesia lah. Hijau, kita turuti dulu aja. Ada bis wisata Komodo. Ah.
sering overtake aja. Oh ya, ini gamenya itu nggak terlalu berat kok. RAM cuma ya minimum 1,5 GB itu kayaknya udah lancar lah. Nggak apa, nggak lemot. Kalau ini saya pakai HP Samsung Galaxy Note 4, flagshipnya Samsungnya dulu, tapi ini masih masih enak buat ngegame, masih enak buat video. Lama banget sih. Kalau main kayak gini tuh juga pakai perasaan juga. Kosong. Hujan. Ini tuh ada kayak fasilitas wipernya. Nah, apa itu nanti hidup sendiri. Nah, sendiri ini tombol lagi, sekali tombol lagi wipernya nyala terus. Waduh, waduh, waduh. Depan ada penumpang banyak tuh, kita ambil buat nambahin orang kita nanti. Tinggal dibuka pintu ini nanti, nah masuk sendiri penumpangnya. Oke, lanjut lagi. Ini suara Sein Hazardnya. Kalau agak gelap bisa nyalain lampu, lampunya di sini. Nah, ini low beam, kalau ini high beam. Nah, ada penumpang lagi, kita ambil ya. Oke. Nambah penumpang terus, pokoknya nambah duit banyak. Nah, duitnya ini tuh apa? Bisa beli untuk solar, terus bisa beli buat apa itu? Bis. Kalau liver ini tinggal masang sih, tinggal cari aja di Google banyak. Tulis saja livery bus simulator Indonesia, nanti di download. Terus ditempelin di garasi. Oke. Oke. Nah, belok kayak gini aja harus pakai perasaan juga biar nggak nabrak. Oke. Kalau depan ada mobil, kita cuma kelas minggir aja. Nah, dianya itu udah minggir.
kita bisa langsung salib dari kanan. Ini ya, depan ada mobil lagi, mobil Avanza itu. Nah, langsung mundur dia. Aduh, baru nyampe ya ini. Aku nggak mau. Langsung mundur. Nanti lalat lah bisnya. Oke, akhirnya vertikalnya. Aduh, loading map. Oke, sabar. Oke, langsung masuk. Selamat datang di kota Mojokerto. Langsung dari Mojokerto. Oke, overtake. Tapi itu aja. Lagi. Aduh, nggak nyampe. Nggak sampai. Nah, kalau ada berlawanan bis, kita klakson. Nah, which? Kok nabrak sih? Anjay. Hujannya deras banget ya, sampai ada petir-petir kayak gitu. Overtake lagi. Oke, masuk dulu. Ada truk perlawanan. Hujan. Oke, overtake lagi. Kalau kamu baru aja download terus main game ini, pasti ya nyetirnya agak maut-mautan lah, belum terlalu apa halus bawa setirnya ini. Aku dulu juga masih belajar kok. Ya lama-lama udah bisa mulus sendiri. Oh, ada bis. Nah, kalau ada bis perlawanan gini, kita klakson. Nah, dia bales klakson kita. Oke, kita tinggal apa? Udah lihat peta aja tuh di setir itu udah seperti ada apa? Peta mau belok mana? Kita tinggal ikutin warna merah itu aja. Kok nggak ada penumpang lagi ya? Baru bawa 10 orang nih. Oke, overtake. Ada masjid. Ada Raja Mar tuh. Oke, kita overtake lagi. Oh, nggak nyampe, Bung. Depan ada truk. Nah, kalau dilihat solarku baru apa masih 53 liter ya. Kita beliin aja yuk, itu ada SPBU. Kita coba belikan. Bisa ngisi solar ini. Oke, masuk aja.
Nah, langsung ada tulisan pengisian BBM. Beli nol harga. Nah, kita tinggal masuk apa posisikan ini mau beli maksimal atau berapa? Kalau aku nggak usah maksimal ya. 100 liter aja. Aduh. Ini udah segini weh. Langsung bayar. Nah, nanti ada kayak gini. Ada tulisan kayak Mbak Mbak bilang dimulai dari angka 0 ya. Oke, sama-sama. Yuk, langsung lanjut. Oke, masuk. Penumpang kita kejar bis depan kayaknya beda dinas. Aduh, hujan lagi. Aduh, ada penumpang. Emang-emang kalau nggak diambil banyak lagi. Oke. Wow, ada penumpang banyak.
Oke. Ada tulisan apa tuh? Selamat jalan. Oke, selamat jalan. Berarti lepas dari kota Mojokerto tadi ya. Oke. Telat, telat, telat. Oke, belok kanan terus. Depan nggak ada. Oh, ada mobil. Masuk dulu. Telat, 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 telat. Oh, ada penumpang satu. Ah. Itu nabrak. Wah. Oh, Bu. Oh, anak. Sakit ini lagi unggah nih. Hutan-hutan. Kalau klaksonnya tuh khasnya klakson Hino ya. Ada penumpang lagi. Oh, klaksonnya tuh khas klakson Hino ya. Tapi dashboard kayak Scania. Instrumennya cuma MID-nya nggak nyala itu. Nah, ini kayaknya udah mulai masuk kayak gunung ya. Kayaknya kalau masuk gunung ini nanti saya mau full. Jadi saya mau kasih video sendiri. Nah, oke. Dari sini videonya saya kasih video tersendiri ya. Ini udah mulai masuk gunung nih. Asik kalau di gunung tuh. Berkelok-kelok, naik turun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, di part selanjutnya di gunung. Saya masukin video sendiri ya, biar nggak kepanjangan yang satu ini. Oke, dadah, lanjut lagi nanti di video kedua.